Aduh. Bentar. Coba. Gimana ya? Di. Nah. Dirempetin biar agak jauh jangan, gitu, jangan berjauhan di dempetin itunya. Caranya gimana ya, Bu ya? Jadi coba. Bu. Begini nih. Bisa angkat langsung gini ya, Bu ya? Iya. Taruh di sini? Iya, awas tikar. Ini kok ada airnya gitu, Bu? Biar nggak lengket, biar langsung keluar itunya kalau ditumpahin. Oh, gitu. Ya. Nggak ada capitan lagi ya, kayak pengen. Ih. Iya ya, ini mau coba gantian nggak? Ih, mau dong. Kayak nggak sabar soalnya. Oh. Bisa nggak? Ternyata. Kok Shell tadi kayaknya ngeliat kamu gampang ya? Sini aku aja. Dia gampang banget. Nyantai. Ada yang nempel nih. Enggak apa-apa kali ya. Shell, aku masih penasaran deh pengen nyoba. Okay. Coba lagi. Okay. Biarkan aku mencoba. Ih, berhasil. Ternyata guys, enggak mudah loh padahal cuma ngangkat-ngangkat. Iya. Kue mangkok dari kukusan aja tapi karena panas jadi agak susah gitu ya. Dan harus hati-hati. Dua lagi, gak sabar. Jangan cepet-cepet lihat hasilnya. The last one, ini yang terakhir. Yeay! Ayo kita tuang. Nah, jadi pelan-pelan, panas. Step terakhir adalah dikeluarkan dari cetakan si mangkok-mangkok mini ini ya, Bu ya. Dituangin ke nampannya. Tapi itu nunggu dingin dulu atau langsung pas masih nunggu panas? Dingin dulu kalau bisa gitu. Tapi agak panas juga nggak apa-apa. Tergantung level ketahanan tangan. Ini mulai. Coba Bu gimana? Coba Bu gimana? Oh, cantik. Cantik ya. Gini ya Bu ini ya. Langsung panas. Kayak gini. Ya. Coba Shell. Bisa nggak Shell? Lagi merus jeruk ya. Coba penasaran aku. Susah loh Bu. Kok Ibu kayak gampang banget. Pencet. Bu panas ya Shell. Ya. Kasih lihat. Baru nih Bu, maaf ya. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa Shell, masih ada. Ini nanti buat saya gede makan. Itu gede. Terus dikeluarin. Berhasil. Nih guys, aku udah tahu nih sekarang tekniknya supaya bisa mengeluarkan dengan cantik. Nih, kalau ditekan-tekan samping-sampingnya kayak gini, kan dia melonggar nih. Nah, terus nanti tinggal didorong kayak gini. Nah, keluar deh. Nah guys, ini dia nih hasil kue mangkok buatan kita bertiga. Ya ampun Shell, gak sabar nih. Kamu mau coba yang mana? Kamu juga kan? Oke, aku juga mau coba.
Gimana rasanya? Enak, Bu. Vincent. Yes. Alright. Pak, ayo Pak, sini juga Pak. Adik-adik mana? Anak-anaknya mana ya Bu? Ini Pak. Jaji, juga. Sultan. Ah, yuk, ke depan kita. Jaji, ya. Sultan. Sini sayang. Sini. Sultan sini. Depan Ibu sini. Nah, kita semua mau berterima kasih banyak nih buat Pak Arief sekeluarga udah mengizinkan kami buat nginep di sini. Dan sebelum kita pulang, kita punya hadiah untuk Bapak Arief sekeluarga sebagai tanda terima kasih dari kami semua. Selamat rumah Anda akan dibedah oleh MNC TV. Yes, saya nggak datang sendiri Pak. Jadi saya udah datang dengan pasukan saya dan gak lama lagi kita mau langsung membedah rumah Bapak. Bapak Ibu udah siap? Siap. Siap. Udah siap? Siap. Udah siap? Siap. Kalau gitu saya panggil ya semuanya. Pasukan! Siap. Pasukan! Siap. Masuk! Satu baris. Nah, Agam. Ya benar, pas. Ah, mantap. Komandan. Siap, gimana Bek? Aman? Pasukan udah saya gerakin semua ya, Komandan. Top. Kalau gitu, Ibu Bapak, kita nggak usah pakai lama lagi. Kita langsung bedah rumah, oke? Okay? Maaf, Komandan. Sebelum lanjut ke perubahan, alangkah baiknya memakai helm dulu. Safety first ya. Siap, Komandan. Kalau gitu, Ibu Bapak, langsung aja ya. Saya dan pasukan akan amankan barang-barang yang masih mau dipakai. Udah pada siap ya? Siap. Baik, udah siap ya siap, semuanya. Kalau gitu langsung aja, pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Amankan barang-barangnya. Rebutkan. Masuk. Pasukan! Siap! Pasukan! Siap! Ambil tambangnya, jangan ditarik dulu. Cari posisi. Kanan udah siap ya? Kiri udah siap juga ya? Siap! Kita ikut.